Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat. Baiklah, hari ini kita akan masuk dalam topik peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu ibu susuan Nabi ada berapa orang? Ibu susuan Nabi ada dua orang. Yang pertama ialah Suwaibah al-Islamiyah dan yang kedua pula ialah Halimatus Sa'adiyah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, baginda disusukan oleh ibunya iaitu Aminah selama 3 hari sahaja. Disebabkan mereka berpendapat bahawa udara di kota Mekah tidak sesuai untuk ibu menyusukan anaknya. Kemudian, baginda diserahkan kepada Suwaibah al-Islamiyah untuk disusukan. Siapakah Suwaibah al-Islamiyah? Suwaibah al-Islamiyah adalah hamba perempuan milik bapa saudaranya yang bernama Abu Lahab. Suwaibah al-Islamiyah menyusukan baginda sementara waktu sahaja sebelum diserahkan kepada penyusu yang datang dari desa. Selepas beberapa hari disusukan oleh Aminah dan Suwaibah al-Islamiyah, baginda diserahkan pula kepada Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah ialah seorang wanita desa yang miskin dan tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Halimatus Sa'adiyah menjadi ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping menyusukan anak-anaknya. Nabi Muhammad berhenti menyusu ketika berumur 2 tahun. Nabi Muhammad amat menyayangi ibu-ibu susuan baginda. Ha, nak tahu tak apa tujuan Nabi Muhammad disusukan oleh ibu susuan? Tujuannya adalah kerana tradisi masyarakat Arab pada ketika itu mencari wanita desa bagi menyusukan bayi mereka. Ini dilakukan dengan harapan agar dapat menghindari bayi tersebut daripada penyakit yang berbahaya yang terdapat di bandar. Tujuannya juga ialah supaya bayi tersebut dapat membesar dalam keadaan sehat dan mulia di samping menguasai bahasa Arab dengan baik. Secara ringkasnya, ibu susuan Nabi ada dua orang iaitu Suwaibah al-Islamiyah dan Halimatus Sa'adiyah. Jangan lupa tahu, jumpa lagi. Assalamualaikum.